Oke, sekarang saya tanya, apa sih definisi keluarga menurut kalian? Jadi keluarga kalau bagi kami adalah rumah tinggal. Artinya tempat di mana kami semua selalu pulang. Kita selalu berfondasi pada rasa kasih sayang dengan berbagai macam warna. Baik itu manis, mungkin asam, pahit, tapi itu semua yang menjadikan harmonisasi bagi keterikatan keluarga kami semua. Sehingga itulah yang membuat pokok dan menjadikan kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. I love you. Jadi Uminya kan lagi hamil ya? Iya. Harapannya apa sih buat anak yang kedua ini nanti? Ya, jadi kebetulan sekarang alhamdulillah kita diberikan amanah oleh Allah untuk anak kedua dan kebetulan juga laki-laki. Jadi ya kita bersyukur banget dan harapan kita supaya dia menjadi anak yang soleh, generasi penerus yang dapat membanggakan orang tua serta membawa kekuatan dan kemaslahatan agamanya untuk umat. Jadi insya Allah semoga baby boy ini nanti lahir dengan sehat dan menjadi tumbuh dewasa, kuat, cerdas, pintar dan istilahnya ganteng ya. Amin. Kayak abinya.